tangan kirinya di depan pejabat perwakilan Pemprov Sumatera Utara. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Terima kasih kepada perwakilan dari Pemprov Sumatera Utara. Kami hari ini, keluarga besar Partai Buruh Sumatera Utara, Tata Negara, yang mewakili di sini ada unsur elemen Serikat Pekerja, Serikat Buruh, kemudian Serikat Petani, kemudian ada nelayan dan rakyat kecil. Partai Buruh hari ini terus konsisten berjuang untuk menyuarakan suara-suara rakyat kecil dan suara-suara kaum buruh. Hari ini kami melakukan aksi yang kesekian kalinya ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Ada beberapa poin tuntutan yang kami lakukan. Aksi hari ini adalah aksi nasional. Aksi yang digerakkan serentak oleh Partai Buruh dipusatkan di Jakarta di Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini sedang berlangsung sidang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak kaum buruh, di mana banyak hak buruh setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini itu dikebiri. Salah satunya adalah upah. Upah buruh tidak pernah naik lagi di atas 3%. Bahkan di Sumatera Utara sudah hampir 3 tahun tidak upah buruh akibat. Kemudian kedua, masalah pesangon buruh bulan upah kerja. 18 bulan upah ditambah penghargaan masa kerja itu bisa hampir 30 bulan upah. Bayangkan, itulah salah satu beberapa hak-hak buruh yang dikebiri, dan masih banyak lagi sebenarnya yang merugikan buruh pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu kami hari ini menyampaikan sikap di kantor Gubernur Sumatera Utara bahwasannya ada 4 poin tuntutan kaum buruh, partai buruh di Sumatera Utara. Pertama, menolak Undang-Undang. Yang kedua, meminta dihapus sistem kerja outsourcing perbudakan. Yang ketiga, tolak upah murah khususnya di Sumatera. Yang keempat, selesaikan kasus-kasus perburuan di Sumatera Utara yang masih mangkrak dan belum diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Kota. Untuk itu, yang nanti kami sampaikan harapannya, tuntutan kami ini kami tunggu nanti itu di-fax-kan atau di-emailkan, kami minta buktinya Pak, ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Presiden RI dan DPR RI. Jadi nanti kami serahkan ke Bapak untuk agar baru kami akan bubar. Seperti di DPR kami. Untuk itu kami menyerahkan di hadapan agar disampaikan segera. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Partai buruh! Hidup! Partai buruh! Hidup! Partai buruh! Hidup! Sebelum kita terangkan,